kebanyakan orang-orang itu kalau nonton serial kartun, apalagi yang di TV, nontonnya pasti udah di tengah-tengah serial kartun tersebut sedang berjalan. Banyak orang tuh pada penasaran sama episode terakhir dari sebuah serial kartun. Tapi episode pertama dari serial kartun juga kadang masih jarang diketahui sama orang-orang nih guys. Karena jarang guys orang yang ngikutin berita ataupun pengumuman dari rumah produksi untuk penayangan pertama dari sebuah serial kartun. Kira-kira gimana sih guys episode pertama dari beberapa serial kartun terkenal yang jarang diketahui orang-orang? Coba deh langsung aja yuk kita bahas. Mickey Mouse. Rasanya semua orang pasti tahu lah ya sama karakter kartun legendaris setan Disney kali ini. Meskipun mungkin ada orang yang gak pernah nonton, tapi pasti pernah deh ngeliat baju ataupun hiasan yang ada tema Mickey Mouse-nya. Soalnya bisa dibilang Mickey Mouse itu adalah salah satu hal yang pasti sudah pernah dilihat ataupun ditonton sama anak-anak, meskipun cuma sekali seumur hidupnya aja guys. Nah, kalian tahu gak sih guys, kalau Mickey Mouse ini umurnya udah tua loh guys, karena kemunculan pertama Mickey Mouse itu adalah pada tanggal 18 November 1928 di film kartunnya yang berjudul Steamboat Willie. Mungkin beberapa dari kalian banyak nanya kan nih, kalau animasi sebagus ini dibuat dengan gambar satu-satu gitu loh guys. Jadi kalian bayangin sendiri aja deh guys, kira-kira menghabiskan waktu berapa lama tuh untuk menghasilkan animasi kartun yang bagus banget kayak gini. Benten. Episode pertama dari Benten tayang pada 27 Desember 2005. Di situ intinya tuh mengisahkan gimana Ben pertama kali menemukan jam ajaibnya yang bisa membuat dia berubah menjadi alien untuk melawan alien lainnya yang menyerang bumi, guys. Tom and Jerry. Tom and Jerry merupakan karakter kartun buatan MGM Cartoons yang sampai sekarang popularitasnya itu masih relevan, guys. Pertama kali Tom and Jerry itu keluar pada 10 Februari 1940 yang berjudul Puss Gets the Boot. Film tersebut merupakan film pendek yang merupakan cikal bakal dari serial kartun Tom and Jerry. Kalau dibandingin, emang penampilan Tom saat itu tuh sedikit berbeda guys dari yang kita kenal sekarang. Tapi konsep utamanya dari karakter tersebut tuh maupun filmnya juga masih sama, yaitu kucing berwarna abu-abu yang ngejar-ngejar seekor tikus gitu guys. Mr. Bean. Pasti kalian semua udah gak asing lagi sama Mr. Bean yang merupakan karakter yang diadaptasi menjadi kartun dan dibuatkan serialnya tersendiri. Episode pertama dari serial tersebut berjudul In the Wild yang mengisahkan gimana Mr. Bean ini penasaran dengan fotografi dunia alam liar gitu guys. Di situ dikisahkan dia melakukan perjalanan ke hutan dan mencoba mengambil gambar dari makhluk-makhluk di sana guys, namun selalu gagal. Ya, seperti karakter Mr. Bean yang asli, kartunnya ini pun tuh berfokus pada komedi yang mengisahkan gimana para hewan itu tuh muncul ketika Mr. Bean-nya lagi nggak pegang kamera, guys. Nah, kira-kira ada nggak nih, guys, episode pertama dari serial kartun yang kalian penasaran? Coba deh tulis di kolom komen di bawah video ini ya. Ya udah, segitu dulu aja, guys, video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di-dislike juga nggak apa-apa.